program wanita di negeri Selangor, kita ada program PWB, Pusat Wanita Berdaya. Aktivitinya berbagai, ya, ada yang mengajar kemahiran tangan, craft, kemahiran memasak, kemahiran menjahit dan juga kemahiran-kemahiran lain, termasuklah kemahiran berucap, public speaking, soft skill dan sebagainya. Jadi kaum ibu, kaum wanita adalah antara segmen paling penting dalam kehidupan manusia, ya. Tanpa wanita siapalah lelaki, kan? Jadi program-program pemberdayaan melalui PWB ini, saya berikan mereka ruang dan peluang supaya lebih ramai lagi yang boleh terlibat. Yang keduanya ialah kemudahan sukan juga. Ya, semalam saya dicadangkan supaya kemudahan sukan untuk wanita, terutamanya sukan netball. Ya. Kita terlepas pandang. Kita banyak bercakap tentang bola sepak, futsal. Tetapi yang khusus wanita netball ni, mereka kurang ataupun tidak mendapat tempat. Jadi insyaAllah kita cuba usahakan tempat yang sesuai untuk wanita beriadah. Dan yang ketiganya ialah pemberdayaan wanita. Saya lihat orang wanita ini suka menghadiri majlis-majlis ilmu. Program-program yang kami anjurkan di masjid, di surau, biasanya dihadiri tak kurang 500 Musliman. Dan sambutannya sangat baik. Jadi program-program pengajian, tafakuh dan juga pemberdayaan ilmu ini akan terus disemarakkan bagi membantu wanita berpeluang untuk mendalami ilmu agama. Kalau di masjid, kuliah maghrib, kuliah subuh ini jarang wanita terlibat. Tetapi kita ada program khusus untuk mereka supaya mereka juga tidak tertinggal daripada perkembangan ilmu. Jadi itu sebahagian daripada program wanita yang dapat kita lakukan selain daripada program-program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kebajikan, sosial dan juga hubungan kemasyarakatan.